sudah sampai mana Bu membuatnya? Ada kendala? Belum, Pak. Oh, oke. Enggak apa-apa. Pak Agus. Ada kendala Pak Agus? Atau apa mempraktikkan aplikasinya? Untuk gambarnya kalau memang kurang kenapa Pak? Kurang menguasai Pak ya. Yang mana Pak? Sendiri enggak apa-apa Pak ya. Kenapa? Sesuai yang apa yang dibuat itu Pak. Sesuai berapa maksudnya Pak? Kan biasanya dibuatnya kan sendiri tuh. Nah, kalau kita menguasai sistem. Oke. Jadi enggak apa-apa, terserah Bapak enaknya yang mana. Kenapa suaranya putus-putus Pak di sini Pak? Kenapa Pak? Halo? Suaranya di sini putus-putus Pak. Halo? Mencocokkan yang mau dibikin. Gini, bentar Pak. Kenapa Pak? Diulang Pak. Maksudnya saya kerjanya bila tidak kurang menguasai. Nah, itu gambar sendiri Pak ya. Gak apa-apa Pak. Jadi terserah Bapak apa itu enaknya menggunakan aplikasi apa gitu. Ya, seandainya nanti ternyata kok yang dikuasai itu Momentcam, ya pakai Momentcam enggak apa-apa. Nanti dikolaborasi dengan mengunduh gambar di internet juga enggak apa-apa. Jadi enggak harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kami kemarin kami sharingkan itu enggak perlu. Jadi yang menurut Pak Bapak itu yang mudah itu yang mana? Bapak ngajar apa, Pak? Mana Pak? Jenengan ngajar nopo? OSG. Enggak, maksudnya Pak Agus lah kula. Pelajarannya. Sing mbok ngajar. Yang mau saya itu Pak ya. Saya mau membuat buat apa, Pak? Mengenal bangun ruang. Oh, nggih, enggak apa-apa, nggih. Silakan. Jadi nanti fokus di bangun ruangnya kan ngoten. Nggih, boleh. Ya. Bu Wiwi ada kendala ya, Bu Wiwi. Ya. Bu Wiwi ya? Bu Lili kok Bu Wiwi. Ya, Pak. Bu Lili. Alhamdulillah. Iya. Kendalanya belum ada. Oh, sampai mana kemarin buat alpukatnya itu? Bagus sekali alpukatnya itu. Sekarang mau buat gambar cherry. Oh iya, monggo silakan nggih. Bu Maya mungkin mau memberikan sepatah dua patah kata Bu Maya. Oh iya, saya ingin menyapa dulu ya Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih dalam keadaan sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Di aplikasi Zoom ini, khususnya untuk materi yang keempat, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Sucahyo. Masih semangat ya Ibu-Ibu? Apakah sudah menghasilkan produknya? Tetap semangat. Atau membuat produknya, Bu? Baru membuat beberapa buah sketsa buah. Oke, bagus tuh Bu. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sudah nyicil membuat ya Bu ya. Karena yeah. Besok tanggal 24. Bu Salihah sampai mana Bu? Bu Salihah. Halo Bu Salihah, dengar suara saya? Bu Salihah. Maaf Pak, ini sambil
di sekolah, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin disampaikan permasalahannya, Bu, di forum ini, boleh? Ya, sambil menyimak, Pak. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Monggo. Ya, oke, Bu Maya, bisa dilanjut, Bu Maya. Bu Maya, bisa dilanjut tadi pernyataannya atau apa mungkin? Halo, Bu Maya? Bu Maya? Bu Maya ini kok keluar lagi ya? Bu Maya ini keluar lagi nih, Bu Maya. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan berbicara tentang ini nggih. Apa teknik mengambil gambar di Google yang bebas dari hak cipta. Ini nanti materinya. Jadi materinya hari ini nanti tentang ini nggih. Ya. Teknik mengunduh gambar di Google bebas hak cipta nanti. Ini saya rasa Bapak Ibu nanti bisa ini, ya sangat mudah ini, ya. Nih, dan semua materi sudah kami upload di blog saya, nanti bisa dikunjungi ya, blog saya itu, karena materinya sudah lengkap. Ya. Halo, Bu Maya. Iya Pak, tadi sinyal saya hilang, ada jadi sempat lagi ke pulang. Pak Mahfud, selamat pagi Pak Mahfud, assalamualaikum Pak Mahfud. Pak Mahfud, halo. Pak Mahfud, dengar suara saya. Halo Pak Mahfud. Pak Mahfud, mana ini Pak Mahfud nih? Mungkin, halo Pak Suliswanto, selamat pagi. Saya sapa dulu, assalamualaikum Pak Suliswanto. Pak Sulis. Pak Sulis. Oh, masih koneksi audionya. Halo. Assalamualaikum Pak Sulis. Pripun kabarnya Pak Sulis? Bu Maya, slide saya kelihatan ya Bu Maya? Halo Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya kok sulit dihubungin ya? Ya. Oh, Pak Sulis. Okay. Selamat pagi, Pak Sulis. Selamat pagi, Pak. Okay. Selamat pagi. Ya. Yeah. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Okay. Sehat. Ada kendala, Pak, selama mengikuti ketiga aplikasi yang kami berikan itu? Tidak. Lancar, Pak. Tidak ada kendala. Oke. Ya, lancar. Sampun ini ya, sampun praktek ya, Pak. Sampun. Oke. Sampun. Alhamdulillah. Sampun. Ya. Ya. Mungkin saya bisa dilihat ya, Pak? Bisa. Oke, kalau bisa. Bisa. Ini Pak Rosi ini baru gabung nih. Pak Rosi, selamat pagi. Selamat Pak Rosi. Pak Rosi, selamat pagi. Sudah bergabung dengan kami. Kita 2 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu sambil menunggu yang lain ya. Materi hari ini sangat simpel, mungkin Bapak Ibu langsung bisa berlatih nanti ya. Materi hari ini yaitu saya ulangi yaitu teknik mengunduh gambar yang bebas hak cipta.
Jadi Bapak Ibu itu tidak asal ngambil gambar di Google. Misalnya saya pengen pengen cari gambar apa itu gambar pemandangan alam. Biasanya kan Bapak Ibu selama ini ketiknya di Google ya. Misalnya di Google ketik gambar pemandangan alam, Bapak Ibu ketik kan keluar. Seperti itu kan biasanya. Kemudian setelah keluar Bapak Ibu download. Nah, hal semacam itu dari karena itu merupakan gambar yang memiliki hak cipta. Nama pengupload gambar itu biasanya sudah dikali sama ceritanya. Ketika gambar itu dipakai di dalam media nanti khawatirnya penulisnya itu nggak setuju atau nggak rela, nggak ikhlas, nah Bapak Ibu bisa kena undang-undang ya, undang-undang hak plagiasi namanya. Nah makanya kalau teknik amannya Bapak Ibu ketika mengambil gambar ya, itu nanti pakai ini ya, teknik mengunduh gambar yang di Google Slide yang bebas hak cipta itu. Jadi Bapak Ibu sangat mudah nanti ya. Bapak Ibu, slide yang saya tunjukkan bisa dilihat ya, Bapak Ibu. PPT saya bisa dilihat Bapak Ibu. Halo. PPT saya bisa dilihat ya. Halo Bapak Ibu. Bisa. Bisa. Bisa dilihat ya? Iya. Nggih. Spasi di spasi ganti. Lah iya. Halo Pak. Saya ulang ya. Ya. Nah, saya ulang share-nya. PPT saya kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan. Nggih. Nah, kelihatan. Yaitu ini Pak ya, teknik mengunduh gambar di Google bebas hak cipta. Kita pakai aplikasi ini. Pakai laman ini, jadi Bapak Ibu nanti bebas dari hak plagiasi, jadi sangat mudah diterapkan, ya. Oke, mungkin bisa saya mulai nggih materi hari ini? Bisa. Oke ya, oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih teknik mengunduh gambar dari Google yang bebas hak cipta. Nah, jadi Bapak Ibu ketika di Google itu jangan langsung misalnya nanti di pop-up Ibu pengen pemandangan alam. Jadi langsung jangan sampai ketik langsung pemandangan alam dipakai ya, usahakan Bapak Ibu menggunakan ini Google yang bebas hak cipta ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi laman ini image.google.com ya. Bukan www.google.com ya, tapi image.google.com. Nah, ini kelihatannya Pak Agus sama Pak Mahfud ya. Ini coba praktekkan yang kedua soalnya. Ya. Bapak Ibu sekali lagi kita mengunjungi laman ini ya, image.google.com. Ini lamannya ya. Nah, Bapak Ibu lamannya ini ya. Ya, image.google.com bisa ditulis nanti, bukan www.google.com tapi image.google.com. Oke, ya. Bisa saya lanjut ya? Ya. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, Google gambar ya di sini ya. Google gambar. Nah,
Berbeda ketika Bapak Ibu itu mengakses Google, dia di sini enggak gambar ya. Karena ini fokus gambar ya, nanti yang muncul hanya gambar saja di sini ya. Oke. Ya, saya ulang image ini kelihatannya image google.co.id. .co.id ID itu berarti kan Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu tinggal Google gambar ketik di sini nanti ya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Nah, kemudian kita lanjut. Insya Allah bisa. Ya, ya. Nah, ini kita lanjut. Ini next-nya. Nah, jadi setelah Bapak-Ibu tahu ini, nah, Bapak-Ibu pengen, misalnya saya pengen cari gambar gunung. Ya, ketik gunung di sini ya. Gunung. Nah, kenapa kok ada tulisan vektor? Mungkin saya tanya Bapak Ibu, kenapa kok saya kasih tulisan vektor di sini? Ada yang mungkin bisa jawab? Bu Lili mungkin. Bu Wiwi. Ya, Bu Lili, maaf. Bu Lili mungkin. Vektor berarti nanti ya seumpama seperti gunung atau persis seperti gunung. Ya. Seperti yang di IBIS kan ada vektornya juga. Ya, betul. Nah, jadi vektor itu gambarnya seperti gambar apa itu kartun ya. Jadi bukan gunung nyata. Jadi gunung tapi versi kartun ya, versi kartun. Nah, ini gunung vektor wallpaper. Atau mungkin Bapak Ibu bisa gunung.png ada tulisan PNG. Nah, itu ketika gambar gunungnya itu dia tidak bisa transparan gitu, bisa ditumpuk-tumpuk ya. Nah, ini saya kasih wallpaper terserah nanti mungkin mau dikasih apa. Yang jelas kalau Bapak Ibu ingin kartun gambarnya ketik tulisan vektor di belakangnya. Mungkin misalnya ingin cari gambar bebek ya, berarti bebek vektor. Nah, itu ya. Mobil vektor gitu. Kasih vektor di belakangnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan muncul ini karena saya nulisnya vektor ya. Tulisnya vektor sehingga mikrofonnya ini, mohon maaf mikrofonnya mengganggu kami di sini ya. Ya. Bapak Ibu coba dilihat di sini. Di sini kan ada tulisan gunung vektor. Jadi semua gambar gunung di sini akan muncul yang versinya versi vektor, versinya versi kartun ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu muncul seperti ini, jangan langsung di-download ya. Kita setting dulu. Ya. Ini kalau Bapak Ibu di-download boleh. Cuma di sini ini masih milik orang lain dan ini belum layak kita gunakan karena belum ada apa penciptanya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bisa juga, Bapak Ibu klik di sini ya nanti, coba. Nah, klik setelah setelan di sini. Ya. Klik setelan di sini. Ya, kita setting. Ya. Kita klik di sini ya. Sampai sini saya tanyakan. Nah, ketika setelan ini diklik akan muncul seperti ini. Ya, ada setelan penelusuran, ada pilihan bahasa, penelusuran, ada penelusuran lanjutan. Pak Kristen Mahfud ada yang ditanyakan, angkat tangan ini. Oh, mungkin terpencet ya. Ada penelusuran lanjutan. Ada aktivitas penelusuran, ada data Anda di penelusuran, ada bantuan penelusuran. Anda di penelusuran, bantuan penelusuran. Mungkin ada yang berbahasa Inggris, ini Google-nya nanti lah. Kalau berbahasa Inggris sama, tinggal ini ya, berarti garis ketiga sama susunannya. Ya. Kita nanti klik penelusuran lanjutan, ya Bapak Ibu. Ya. Klik penelusuran lanjutan ini ya, ya Bapak Ibu bisa klik. Ya. Klik. Nah, setelah diklik, ya, akan muncul setelan ini, Bapak Ibu. Nah, setelan yang paling atas ini. Nah, jadi setelan ini, ini penggunaan. Ya. Pilih hak penggunaan di sini, ya. Hak penggunaan Bapak Ibu bisa pilih. Setelah hak penggunaan Bapak Ibu pilih, di sini kan ada nih tanah ke bawah ya.
panah ke bawah ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, silakan yeah. Bapak Ibu klik. Nah, diklik. Ya. Setelah Bapak Ibu klik akan muncul ini. Ya. Muncul ini. Ya. Tidak difilter menurut lisensi, bebas digunakan atau dibagikan, bebas digunakan atau dibagikan, bahkan secara komersil, bebas digunakan, dibagikan, atau dimodifikasi. Yang terakhir, bebas digunakan, dibagikan, dimodifikasi, bahkan kita jual pun boleh. Nah, berarti yang paling lengkap, yang paling bawah, Bapak-Ibu bisa Bapak-Ibu klik, ya. Yang paling bawah. Kita klik di sini, ya. Ya, paling bawah. Kalau Bapak Ibu versi Google-nya bahasa Inggris, nah klik aja yang paling bawah ya, susunannya sama ini Bapak Ibu. Paling yang ya. Iya. Yeah. Nah, setelah Bapak Ibu klik yang paling bawah, Bapak Ibu klik langsung ini ya. Yang klik ini penelusuran lanjutan ini klik ini. Penelusuran lanjutan Bapak yeah. Ibu tinggal klik. Kalau sudah klik ya ini. Nah, akan muncul di layar Bapak Ibu seperti ini, yang paling bawah ini, ya. Ada tulisan sekarang dilabeli untuk digunakan ulang dengan modifikasi, ya. Ini ya. Coba bandingkan yang paling atas Bapak Ibu. Nah, yang paling atas itu adalah ketika belum di setting. Kan bahwa ini adalah ketika Google itu sudah kami setting ya. Jadi nanti di Google Bapak Ibu akan muncul gambar-gambar yang bisa dimodifikasi atau bisa diunduh secara gratis dan tidak kena hak cipta. Ya ini ya. Terus hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya ini. Nah, ini. Ini layar ini adalah semua gambar yang bisa digunakan gratis dan bebas hak cipta. Nih, ada gambar gunung kan? Gambar gunung. Ya. Ketika di-drag ke bawah terus juga akan muncul mesin atau yang kita cari. Nah, Bapak Ibu tinggal ini, ya, open image in new tab atau langsung set image as. Jadi bisa. Ya. Yang ini bisa diklik atau yang ini juga bisa diklik bisa. Ya. Jadi tidak perlu di image bisa, langsung diunduh bisa. Nah, kalau sudah terunduh Bapak Ibu, nah Bapak Ibu tinggal mencetaknya. Ya, Bapak Ibu tinggal menggabungkan dengan Momentcam yang misalnya kemarin Bapak Ibu kesulitan gambar gunung. Nah, di depan gunung mungkin Bapak Ibu sedang bersepeda pakai Momentcam. Nah, tinggal ada gabung gambar ini di depannya Bapak Ibu menggunakan sepeda. Misalnya saya pakai gambar ini ya. Tinggal nah, di depannya kasih Bapak Ibu misalnya mengendarai sepeda sama keluarganya. Jadi kan Bapak Ibu Momentcam pop-up-nya gitu. Kita enggak perlu gambar background-nya. Kita tinggal menggabungnya gitu ya. Gitu. Nah. Nih, ya. Jadi cara seperti itu bisa diulang-ulang berkali-kali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mempraktikkannya, ada yang bisa? Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Coba saya lanjut misalnya saya simulasi pakai Google ya. Coba nih. Coba saya share. Bentar. Saya tambah. Nah ini. Tadi kan ketik image.google.com Bapak. Ini kelihatan Bapak Ibu? Layar saya. Kelihatan. Kelihatan. Google ya? Betul ya? Iya. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari apa ya Bapak Ibu? Misalnya ingin mencari kucing. Gambar kucing semua akan muncul nggih, kelihatan ya, Bu? Kelihatan nggih? Iya. Nah, kemudian kita setelan di sini. Ya, kita praktek ya. Kita ketik setelan, saya ulang. Kemudian kita pilih penelusuran lanjutan. Nah, ini. Ya. Kemudian kita ke bawah terus. Ya. Kita ke bawah.
sampai ke penggunaan. Hak penggunaan. Nah, kita klik sini. Ini yang paling bawah ya. Pilihnya paling bawah. Ya, ini ya. Kita klik. Nah, klik. Terus pilih. Penelusuran lanjutan. Oke, penelusuran lanjutan. Nah, oke, beres. Nah, sekarang coba dilihat di sini muncul kan? Dilabeli untuk digunakan ulang dengan modifikasi. Nah, ini. Nah, kalau ini sudah bebas, Bapak Ibu tidak perlu gambar di aplikasi-aplikasi kemarin. Ya, kalau memang dirasa kesulitan, nah, silakan ngambil di sini. Nah, hanya saya pengen ini nih, tinggal klik aja. Nah, ini ya, muncul ini ya. Nah, tinggal klik kanan, bisa save atau save image ini. Nah, sudah jadi. Nah, ini. Nah, ya tinggal save. Nah, ini ya. Kita buka. Nah, hasilnya sama. Ini. Mungkin kita ingin mencari yang lain lagi, tinggal di sini dicari. Misalnya kucing kan sama tikus misalnya. Nah, tikus vektor. Nah, di sini banyak gambar-gambar tikus. Nah, sini ya. Tuh. Misalnya siapa kemarin ya. Misalnya ingin mencari buah misalnya ya. Buah nangka. Vektor, tinggal enter. Nah. Ini. Semua akan keluar. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih gambar yang disukai ya, itu di sini ya, buah nangka vektor ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Oke. Ada yang sudah bisa Bapak Ibu? Agus dan Geger ini kelihatannya pakai dua HP nih, bisa Bapak Agus? Bapak Agus dari Geger bisa dipraktekkan langsung. Nah. Apa perlu kami pelan? Perlu diulang Bapak Ibu? Apa? Ini ya. Bapak Ibu pokoknya yang pertama adalah masuknya tadi ya. Image.google.com. Nah ini. Saya ulang lagi. Nah, image.google.com ini ya. Ini akan apa ini? Nah, maaf Pak Zahira mau tanya. Ingin gambar sepeda, salah. Vektor. Nah, PNG boleh. Nah, ini misalnya PNG. Klik PNG. Nah. Ini semua vektor, ya. Itu masuk setelan, saya ulang lagi, masuk setelan. Ya. Kemudian masuk penelusuran lanjutan. Nah, ini, ya. Geser ke bawah. Nah, cari hak penggunaan di sini, ya. Hak penggunaan. Ya. Kemudian dipilih yang paling bawah, ya. Yang paling bawah dipilih, kemudian ketik penelusuran lanjutan, klik penelusuran lanjutan, sudah lihat di sini ada berubah, berbeda dengan yang tadi di tadi ini tidak ada, ya. Setelah kita setelan, di sini muncul akhirnya, ya. Bu Lili bisa mengikuti ya, Bu Lili. Terang dong sore. Bisa, maaf Pak Cahyo, mau tanya. Kalau itu kan pakai laptop kan kursor yang kanan, tapi kalau untuk HP langsung diketik gambarnya ya? Oh iya, kalau di HP tinggal ketik, ini kan kanan, oke keluar ini. Kalau di HP tinggal klik nanti mengunduh. Ya betul. Ya, langsung klik saja. Oke. Atau tekan lama biasanya Ibu, tekan lama akan muncul tulisan unduh gambar. Nah langsung ya, jadi tekan sekali tapi tekan agak lama. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini.
Jadi ini bebas hak cipta ya, sudah bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Ini ada yang ditanyakan juga. Ada yang ditanyakan juga. Halo. Ya. Nah, ini yang silakan nanti Bapak Ibu mencoba mempraktikkan ya. Nah, sekarang ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang. Ada yang ditanyakan ya? Ingin. Halo Pak. Itu. Halo. Menyimpan. Pak Mahfud sama Bu Umun ini ya. Lihat bisa mempraktekkan Bu. Bu Umun Soleha. Bu Umun Soleha dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Bisa ya? Apa kui apa? Oke, Bu Soleha bisa mengikuti Bu Soleha. Bisa nggih? Soalnya baru gabung Pak, belum tahu tadi awalnya gimana. Oh ya, soalnya kami pukul 4 tadi mulai Bu ya. Oke, nanti bisa lihat YouTube-nya ya. Nah, oke. Bapak Ibu, saya akan mengulang yang kalau sudah bisa kemarin kan ada yang pertama ada moment camp nih, ada moment camp. Ada IPIS Pine 10, Pine Egg itu, kemudian yang ketiga ada Infinitive Design. Nah, dari ketiga itu adalah ada lagi yang paling mudah, yaitu kita mengunduh di Google. Ya, yang tadi barusan saya jelaskan itu mengunduh di Google yang bebas hak cipta. Nah, kalau sudah punya banyak karakter-karakter kartun, nah, tinggal karakter kartun itu kita susun ke pop-up kemarin ya Bapak Ibu. Ya, kita susun ke pop-up yang pelatihan pertama itu. Bisa pakai Simpon, bisa pakai Stand, bisa pakai Rotary. Nah, itu ya. Mungkin saya ingin melanjutkan yang ini ya. Ini Bapak Ibu. Nah. Bapak Ibu masih ingat materi ini ya? Masih nggih? Iya, masih. Oke. Okay. Nah, saya belum. Oh, belum. Iya. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu sudah pop up-nya apa itu? Sudah karakter-karakternya sudah disusun. Nah, Bapak Ibu tinggal menyusun di pop up. Ini yang kemarin teknik V-fall-nya. Nah, teknik V-fall-nya itu Bapak Ibu bisa nanti menggunakan sudut 90, 60, ya terserah, atau 100. Nah, ini ya. Terserah Bapak Ibu. Nah, terus kemudian, jangan sampai ketika dilipat Bapak Ibu, lipatannya itu, ini, lipatannya kelewat. Nah, ini ketika garis kuningnya itu, ketika garis kuningnya, mana ini? Nah, jadi ketika dilipat Bapak Ibu jangan sampai garis kuningnya ini menonjol keluar ya, keluar ke atas ataupun ke bawah, jangan sampai. Kalau keluar nanti kan mengurangi ketika kertas dilipat. Jadi Bapak Ibu kalau motong karakternya hati-hati ya, kita setting. Jadi itulah pop up itu ya gampang-gampang sulit ya. Sulitnya ya kita selain menuangkan ide, kemudian kita itu harus mencocokkan atau apa itu namanya mensimetrikan dengan pop up-nya. Nah, ini ya. Kemudian ini yang teknik stand, ya. Internal stand mechanism ya, tinggal dipotong. Kertas kita lipat dua kali, ya. Kita potong bagian sini, kita potong bagian sini, kemudian tarik ke tengah, ya. Setelah tarik ke tengah,
tengah. Nah, kita tarik lagi ke dalam. Akhirnya membentuk seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian karakternya tinggal ditempel di sini. Nah, jadi karakter yang nempel di sini, sekali lagi, jangan sampai keluar sampai sini atau sampai sini ya. Jadi jangan sampai. Harus simetris tengahnya. Mungkin Bu Lili kemarin ingin menjelaskan buah-buah. Nah, tata dah Bu, buah-buahnya di sini. Misalnya ada 5 anggur, terus ditulis. Ada berapa anggur di sini? Nah, itu ya. Karena fungsi pop-up itu ke anak-anak adalah karena anak itu motoriknya berjalan, Bapak Ibu. Motoriknya itu berfungsi. Jadi ketika Bapak Ibu berikan atau berikan pop-up, anak-anak itu mesti motoriknya berpikir, tidak hanya membaca, tapi oh ini loh gerak itu. Itu fungsinya dan mengapa pop-up itu ya sulit dan mahal itu. Yang ini yang teknik rotari. Ya, teknik rotari itu kita ada 2 kertas. Ya, di mana 2 kertas itu saling dilengketkan. Nah, coba Bapak Ibu lihat ketika saya membuat happy birthday di sini. Nah, matanya pertama ini. Kemudian ketika digeser kanan kiri atau ke atas ke bawah, matanya jadi ada biru dan garis-garis merah. Ini adalah teknik rotari, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya. Yang gerak itu adalah teknik rotari. Kemudian teknik mouth, teknik mulut. Teknik mulut itu tinggal melipat punggungnya. Ya, kita lipat punggungnya. Kemudian kita potong 1 baris straight di setengah, kita tekan ke kanan dan ke kiri, kita tekan kertasnya, kemudian ini ditarik ke tengah Bapak Ibu. Kemarin Pak Sulis ini sudah bisa mempraktikkan ya Pak Sulis. Pak Sulis masih mengikuti ini. Pak Sulis Panto, ya ini ya. Kemarin Pak Sulis waktu pelatihan pertama itu sudah berhasil membuat teknik mold ini. Ya. Yang terakhir paralel flat mechanism ini Bapak Ibu. Nah, saya ingin jelaskan bahwa teknik paralel flat mechanism itu ada karakter yang bergerak ketika di desain. Nah, karakter-karakter yang bergerak ini sama halnya dengan teknik movable book. Bapak, sampai sini Bapak Ibu paham ya? Jadi para slat mekanisme itu teorinya si Rian 2000 mengatakan bahwa para slat itu ada yang digeser, ada yang nah, sesuatu yang bergerak itu menurut teori lain ini adalah mufabel jadi sama. Jadi ketika Bapak Ibu membuat para slat mekanisme sama halnya Bapak Ibu itu membuat teknik mufabel ya. Teknik nanti yang akan Bapak Ibu buat dalam pop-up ya. Sehingga judulnya misalnya ada pop-up dan movable book lah. Movable book itulah yang parallel slide mechanism ini Bapak Ibu ya. Ini. Oke. Ini saya pengen demokan yang ini Bapak Ibu. Dari YouTube yang sudah saya buat kemarin. Ya. Bapak Ibu sudah menonton ini ya. Mana ini? Nih. Bapak Ibu sudah melihat video ini? Bapak Ibu? Video saya kelihatan ini? Kelihatan. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan ini ya. Nah, ini saya rangkum dari buku kemarin. Ya, nih. Nah, kita stop dulu. Nah, ini adalah teknik. Nah ini kan ketika digeser dia jalan. Ya, kalau saya ketika anak-anak menjelaskan atau anak membuka Bapak Ibu, ini bisa digeser. Ini kan animasi matahari ya. Nah, animasi matahari ini bisa ke bawah berarti itu posisinya pagi. Nah. Kemudian ketika kita geser ke atas, nanti posisinya semakin siang. Nah, di sini ada karakter penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi, inilah teknik movable atau parallel slide mechanism ya ini. Ya, teknik yang pertama.
Bu Lili sampai sini sudah punya skema, Bu Lili? Ya, agak-agak sudah muncul sedikit. Oke, ya, kami lanjut ya. Nah, nih ya. Sehingga ketika kita gerakkan, nah ini motorik anak ketika lihat ini juga daya imajinasinya bergerak. Nah, ini kan Nabi Zakaria. Nah, ini. Coba Bapak Ibu lihat di sini karakter orangnya. Nah, karakter orangnya kan ini bergerak ya. Ini bergerak. Dia memahat atau kayu ya. Membelah kayu. Nah, coba. Nah, ini muka figur. Paralelism. Ini juga ketika orang dimasukkan ke coba. Ini kertas ini bisa naik dan bisa turun. Jadi, bisa naik bisa turun ketika digeser. Nah, ini. Ini juga kan bisa di Adam itu ya, diturunkan ke bumi itu. Nah, ini dari langit, kemudian kita geser ke bawah. Ini ke atas dari langit dulu, nah sampai bumi. Nah, atas, sampai bumi. Nah, ini. Ini kapan? Yang kemarin. Sudah ini belum? Ini teknik yang paling mudah ini. Ada yang tahu ini teknik apa? Pak Rosi tahu Pak Rosi. Ini teknik apa Pak Rosi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini teknik apa Bapak Ibu? Ini adalah teknik lift the flap. Nah, lift the flap itu ketika ada kertas, ya kertas itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, ini ya, saya. Ya, ada tulisannya. Nah, ini juga sama. Ya, teknik lift the flap. Dan juga kita ditutup. Mikrofonnya ini mohon ada yang kita pegang, kita pegangkan mikrofonnya. Nah, ini. Ini kan bisa dibuka. Nah, ini adalah simpel sekali membuatnya. Ini yang berikutnya ini adalah teknik rotari. Ini satu bisnis kerajaannya Nabi Sulaiman ya ceritanya itu ya. Kita buat settingan seperti ini. Nah, yang gerak. Nah, gerak. Jadi kertas pertama itu adalah background awal, kemudian diikuti kertas kedua yang bisa digeser-geser itu jadi Bapak Ibu. Ini kertas pertama main potong di sini, diikutkan gambar yang bisa digerakkan. Ini teknik rotari. Nah, ini kemarin teknik apa Bapak Ibu? Iya Pak, sama juga Pak. Teknik apa Bapak Ibu yang ini? Ada huruf V. Ada huruf V di tengah, berarti teknik? Teknik? V-fall. V-fall. Okay, ya. Teknik V-fall. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini, saya zoom ya. Nah, coba saya zoom yang sini. Nah, ini ada teknik apa Bapak Ibu? Yang ada teknik apa? Ten ya. Nah, jadi di sini ten, ada yeah, teknik P. Ya, teknik P depannya itu kita kolaborasi dengan teknik stand. Ya, ini. Tapi di sini ini hanya model dilem. Ya, karena ini dijual ya Bapak Ibu. Kalau secara teori kemarin ini kan salah. Ya, seharusnya kan teknik stand itu kan gunting ya, gunting di bagian belakangnya dengan gunting dasarnya. Ini tapi dilem, ya ini dilem, ya ini dilem. Secara teori itu tepat, ya. Tetapi kalau ini esensinya untuk dijual dan itu untuk nilai keindahan atau nilai estetik, monggo.
Tetapi ketika kita nanti ikut lomba atau ikut presentasi media, ini biasanya gagal karena tidak ada teori dilem seperti ini ya. Sekali lagi kalau ini mungkin untuk estetik atau visual, boleh-boleh saja ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau lembar pop-up-nya itu dikombin ya, dikolaborasi antara satu atau dua teknik atau tiga teknik atau bahkan beberapa teknik, silakan ya. Kembali ke Bapak Ibu, boleh sah-sah saja. Jadi artinya pop-up itu tidak garing, tidak satu dalam satu itu satu ya. Ada dua atau tiga, enggak harus ya. Kalau memang bisa juga boleh, tidak apa-apa satu ya. Ini ya, nah, ini tekniknya ya. Ini kan dilem ini, ya seharusnya kan harus digunting. Ini kisah yang Nabi Ibrahim itu ya, Nabi Ibrahim dibakar itu. Ini sama, ya. Ini yang kisah Nabi apa itu? Nabi Nuh ya. Nabi Musa. Nabi Musa yang kisahnya membelah lautan. Nah, ini ada Nabi misalnya karakternya. Kemudian ada lautan. Nah, ini. Nah, lautan-lautan ombak. Dengan gabungan ombak itu, nah ini ya, gabungan ombak itu kita gabung stand ya, yang ombaknya pakai teknik V-fall ya, kemudian ombak yang paling belakang disusul ombak yang tengah, disusul ombak yang berdiri ini, itu kita pakai lem atau disatukan menggunakan teknik teknik stand-nya ya. Jadi ada dua teknik dalam satu karakter. Nih ya. Lelah. Nah, ini ketika teknik mod main di sini ya. Ini ada teknik mod, ada teknik mod, dan ada teknik di sini teknik stand-nya main ya. Nah, ini sehingga ketika gambar kita buka ada wujud kapalnya di tengahnya. Nah, ini bisa digabung dengan ya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tadi bisa membuat teknik mod ya. Jadi modnya di atas itu kita gabung dengan sandaran apa namanya kertas lagi, kemudian kita lem di tengahnya, kita lem seperti ini. Nah, jadi ketika dibuka, nah, karakter akan muncul seperti ini. Terangkan ya. Iya. Iya. Nih. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampai sini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Yang paling penting Bapak Ibu Bapak Ibu ada ditanyakan di sini. Ya, itu Pak. Tolong ini di mute ya, kalau yang ikut dua seminar. Kalau ikut dua seminar, yang ikut dua seminar mungkin di mute ya. Halo Bapak Ibu. Bisa ya, yang seminar 2 mohon perhatiannya. Oke. Okay. Ya ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Yunida. Bapak Ibu. Kalau misalnya tutup Bapak Ibu yang ikut seminar siapa ya ini ya? Mungkin bisa disebut Bapak Ibu. Halo. Oke ya. Oke. Saya tuh.
Halo. Kumaya mungkin diingatkan Kumaya, peserta Kumaya. Agar tidak suaranya gabung di sini ya. Kembali dengan jangkau orang tua bisa menjadi anak-anak kita untuk masa depan bangsa ini. Mereka adalah mitra gitu. Kita coba. Pak Mahfud sama Pak Rosi. Ya, terima kasih Ibu Priwi Duri. Pak Adit, silakan next untuk player yang berikutnya. Oke. Ini untuk Bapak Ibu, mungkin kita boleh punya ekspektasi lebih melakukan asesmen kepada peserta. Bapak Ibu yang ditanyakan sampai sini, Bapak Ibu. Bahwa peserta didik kita itu mempunyai keberagaman. Gitu. Bentar. Oh, ini dari saya ya? Itu. Maaf. Bumaya dengar suara saya, Bumaya. Bumaya. Pak Agus, ada pertanyaan Pak Agus? Pak Agus, halo. Atau yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Nah, Bumaya mungkin mau menambahkan, Bumaya? Bumaya, dengan suara saya. Halo, Bumaya. Bumaya, halo, Bumaya. Dia pecah nggak udah? Bumaya. Bumaya, halo. Bumaya. Bumaya, dengar suara saya ya. Halo. Oke, Bapak-Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah dirasa, apa ini? Karakternya itu sudah bisa, kemudian teknik pop-up-nya sudah bisa ya. Bapak-Ibu silakan nanti berkreasi ya. Silakan Bapak-Ibu nanti menyusun kreasi pop-up-nya lah. Kemarin kan saya sudah sharekan Bapak-Ibu yang ini ya, materi sebentar. Mana ini Microsoft-nya ini? Bentar Bapak-Ibu. Microsoft Word. Ini word-nya. Bapak Ibu kemarin sudah dapat ini kan ya? Halo? Nah, Pak Jumari, dengar suara saya, Pak Jumari. Dengar. Halo, Pak Cahyo. Dengar. Ini mau tanya, Pak Cahyo. Kenapa, Pak? Ya, dengar, mau tanya. Oke, monggo, Pak. Untuk pembuatan media ini, bisa individu atau kelompok, Pak? Oke. Untuk pembuatan media. Ya. Untuk membuatnya bisa bareng, Pak, cuman produknya tetap individu. Jadi gini, misal Pak Ju ini mengontrol atau mengumpulkan guru-guru membuat media. Cuman misalnya kalau di MI itu 9, ya upayakan 9 produk Bapak. Jadi nggak harus bagus, cuman ada gitu ya.
gitu. Jadi bareng-bareng buatnya, Pak. Tapi produknya satu-satu. Kalau semua guru hanya misalnya ini hanya satu, nanti saya rasa pengalamannya kurang. Nah, jadi tetap harus apa itu satu-satu ya, Pak Jumari. Ya. Ya. Mungkin sudah untuk, Pak mau buat apa gitu. Ya, insyaallah ada, Pak. Ada ya. Oke. Okay. Ya. Nanti ini baru saya coba ini saya cuma usul saya peserta ini bisa berkreasi dan dalam pelatihan ini bisa ada hasilnya begitu ya. Ada apa, Pak? Dalam pelatihan ini bisa berhasil atau ada hasilnya. Oke. Okay. Dimohon peserta bisa berkreasi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini Bapak, tipnya betul ini pertanyaan Pak Juman, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Bagaimana sih tipnya dan triknya ketika peserta itu goal dalam menyusun pop-up? Yang pertama pop-up itu satu. Mungkin Bapak Jumari kan bisa mengkoordinir dari timnya di sana ya. Nah, ketika Jumari mengkoordinir, nah, Bu Is misalnya mau buat ide apa? Mungkin Pak Asa mau buat apa? Mungkin di data. Data kita mainnya jamaah, buatnya jamaah, kita koreksi. Misalnya, Pak Ju buat karakter orangnya. Bu Is ada yang mendownload gambar dari Google yang tidak plagiasi itu. Kemudian kita nanti kumpul lagi untuk menata di pop-up-nya bareng-bareng. Jadi kita tidak usah Bapak Ibu kerjanya individu. Jadi kerjanya bareng-bareng Pak Ju. Tapi kerjanya kerja bareng-bareng tapi hasil individu. Gitu ya. Tuh. Okay. Ya. Sangat simpel kok Bapak Ibu pop-up itu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu usaha membuat ya. Hasil akhir itu terserah ya. Karena ya kalau dengan kelompok ya Bapak Pak Jumari, saya rasa itu nanti sangat membantu sekali ya. Misalnya yang lain tidak bisa buat karakter, dibantu buat karakter. Yang lain misalnya bisa mengelim, ya dibantu hanya mengelim. Yang lain misalnya bisa membuat teknik pop-up-nya, dibantu teknik pop-up-nya. Itu ya Pak Ju ya. Kalau di koperasi itu apa? Tanggung renteng ya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan ya. Kemarin kan saya lanjut ini nggih. Nih. Bapak Ibu bisa lihat file yang saya tunjukkan ini. Nah, ini kan kemarin sudah saya ulang nih, sudah saya informasikan ke Bapak Ibu. Jadi halaman ini hanya petunjuk Bapak Ibu, hanya petunjuk ketika membuat pop-up. Ya, saya ulang. Ada cover pasti, ada daftar isi, ya. Ini ada tim redaksi. Ya, ini juga penting, ada tim redaksi. Kemudian ada kasih sinopsis. Nah, sinopsisnya ada di halaman kedua. Kemudian halaman ketiga harus ada belajar. Kemudian setelah ada petunjuk belajar, Bapak Ibu bisa menyusun medianya di sini. Ya, silakan Bapak Ibu susun medianya Bapak Ibu. Ya, dari awal hingga akhir. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa membuat catatan atau misalnya Bapak Ibu ngambil sumber dari mana. Itu silakan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir bisa memberikan biografi Bapak Ibu di sini. Nah, setelah itu jadi pop-up. Ya, jadi ini nanti nempel di pop-up Bapak Ibu ya, ditempel di halaman-halaman selanjutnya. Nah, yang mulai halaman ini ya, ini adalah versi ketika nanti dijadikan satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal foto-foto saja ya. Bapak Ibu tinggal nulis judul pop-up-nya apa, misalnya mari mengenal binatang misalnya. Kasih di sinopsisnya tadi.
Di sini nanti akan mengenal apa, petunjuknya apa. Kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu di sini dibuat. Nah, ini nanti akan masuk di buku. Ya. Jadi karya Bapak Ibu itu selain versi cetak, Bapak Ibu nanti punya satu soft buku. Ya. Buku karangan pop-up itu karangan guru-guru Senggeger. Mungkin Bapak Ibu silakan dulu membuat buku lah, tapi ini mungkin ada yang pengalaman pertama Bapak Ibu untuk membuat pop-up. Ini ceritanya Bapak Ibu semua. Nah, ini bukunya ada alter ya. Terus kalau pengen lihat yang ini Bapak Ibu, ya saya tunjukkan juga. Yang ini. Nah, yang ini ya, ini. Nah, sehingga nanti di yang bukunya Bapak Ibu itu, misalnya gini, yang pertama itu tulisannya Pak Jumari tentang, katakan tentang hewan ya Pak Jumari. Lah, ketika Bapak Jumari akan membuat hewan itu, di sini kan ada langkah-langkahnya. Lah, langkah-langkah inilah nantinya akan masuk ke dalam buku Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu menulis apa, kemudian gambarnya dicetak. Ini langkah-langkah Bapak Ibu. Kemudian kita harus ngapain. Terus Bapak Ibu ketika membuat itu jangan lupa difoto. Nah, difoto. Nah, karena nanti masuk di sini. Nah, kemudian nah sehingga naik. Ini juga produk ini Bapak Ibu murni dari Moment Camp. Nah, ini murni dari Moment Camp, kemudian disusun menjadi pop-up. Sehingga kelihatan sekali kan, nih, tempel-tempelannya ini murni dari Moment Camp. Nah, ini karya mahasiswa kami. Nah, ini. Ini juga dari Moment Camp semua. Nah, sehingga inilah hasil akhirnya. Ya. Terus pokoknya, nah, seperti ini. Jadi, final. Nah, jadi, Bapak Ibu tuh selain membuat dibukukan dalam bentuk buku juga dibukukan dalam bentuk tulisan. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti selain punya produk dalam bentuk pop-up, Bapak Ibu juga punya produk dalam bentuk kumpulan tulisan karya guru-guru di Geger. Itu ya. Oke. Nih. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas. Kenapa? Cukup jelas Pak Jayo. Kenapa Pak Ju? Cukup jelas penjelasannya. Bu Maya mau menambahkan, Bu Maya mungkin? Bu Maya? Bu Maya? Pak Kundaru? Pak Kundaru mungkin mau menambahkan Pak Kundaru kepada mitra? Nah, silakan Bapak menyapa. Oke. Monggo Pak. Ini Bapak dari Universitas 11 Maret. Mungkin Bapak Kudaru ingin menyampaikan atau trik Bapak ketika membuat pop-up atau sukses dalam membuat media atau dalam bentuk tulisan, Pak. Silakan Pak, mungkin ingin disampaikan Pak Kudaru. Baik, terima kasih. Selamat siang semua Bapak Ibu. Jadi beberapa hari kita sudah melaksanakan pelatihan membuat media. Dari awal mungkin Bapak Ibu masih terasa asing, bahkan takut setelah kemudian Bapak Ibu menjadi tertarik, bahkan berimajinasi banyak sekali yang dibuat Bapak Ibu seperti kemarin kartun-kartun itu, gitu ya. Tapi ternyata membuat menyenangkan Bapak Ibu. Saya kira itu lagi berikan kepada pertama itu. Anak-anak di kelas itu akan nah harapan kita nanti Bapak Ibu
lebih mendalami lagi kaitannya dengan pembuatan media ini, dikembangkan kembali sehingga hal itu dapat menarik perhatian bagi siswa kita dan dapat hasil Jadi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman kemarin kita membuat media-media itu, mari kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi hal itu akan memberikan kesenangan tidak bagi Bapak Ibu, tapi juga bagi peserta didik. Mereka diberi kartun-kartun yang sangat menarik, apalagi nanti karakternya bisa disesuaikan seperti kemarin bisa milih apa saja, bahkan bisa mengembangkan lagi dari di luar template yang ada, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak Ibu, harapan kita dengan pelatihan ini Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi materi di sekolah agar lebih menarik lagi. Karena mata proses saat ini ya, kita belajarnya jauh Bapak Ibu. Kita tidak langsung, sehingga mau tidak mau kita memberikan yang terbaik bagi siswa kita. Jadi dengan hal-hal seperti ini saya rasa akan menarik bagi siswa kita. Kita juga belum bisa memberikan materi di kelas, sehingga dengan adanya media seperti ini diharapkan kita senang, juga siswa senang. Kita dapat mengembangkan diri di sela-sela kita di rumah, kita bisa membuat materi-materi ajar yang dapat langsung dikaitkan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu itu ya, yang Bapak Ibu ajar, sehingga nanti hal-hal seperti ini menyenangkan bagi semua, bagi Bapak Ibu juga senang, utak-utik ya, bagi siswa juga senang gitu lah. Apalagi nanti siswanya diberi option mau karakter apa ini, mau apa, itu kan lebih menyenangkan lagi. Jadi kita belajar bersama-sama. Oten Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baru dapat bergabung di akhir-akhir ini. Karena di sini kita juga, apalagi sekarang Solo sudah zona hitam ini. Jadi mau tidak mau kita lebih berhati-hati. Zona hitam. Mantan Pak Cahyo. Pak Cahyo. Terima kasih Pak Kundaru atas tips dan motivasinya. Mungkin Bu Maya mungkin menambahkan ya, Bu Maya silakan buat kita semua Bu. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sinyal di saya hilang, muncul lagi, hilang muncul lagi. Jadi tidak bisa maksimal. Mohon maaf ya Bu Ibu. Sekedar berbagi informasi aja. Apa yang sudah disampaikan Pak Cahyo mulai dari awal dengan sampai akhir sangat bagus sekali materinya, dan itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Khususnya nanti untuk membuat produk media pembelajaran pop-up dan movable box yang nanti bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas, sehingga siswa dapat tertarik untuk lebih belajar lagi. Halo, ya. Ya, Bu Maya, kami mendengar, Bu. Saya sangat memberikan support bagi Bapak Ibu bisa menghasilkan produk sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Cahyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Maya. Nah ini Bapak Ibu kami jelaskan ya, yang produk ini yang kami buat ini adalah dari HVS biasa Bapak Ibu, dari HVS biasa. Nah karakternya ini dari Ibis Pine 10. Ya. Hanya saja kami mencetaknya sengaja mencetak di kertas yang paling dasar. Kalau ini kertasnya pakai kertas kertas glossy atau A3 yang di print di laser itu. Nah, tapi dasarnya ini kami pakainya adalah kertas
jasa yang Buffalo itu. Ini ya. Ketika kemarin kan ada candi nih, ya. Kemudian ada teknik karakternya. Nah, ini ya. Ini jadi Bapak Ibu kemudian ada banyak teknik di sini. Ya. Kemudian ini ya, ini dilem antara punggungnya kertas dengan punggungnya kertas itu dilem sehingga jadilah sebuah buku seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya. Ada cover depan ya, ini cover depannya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat. Nah, kemudian ada cover belakang ya. Ini semua saya sengaja buat di kertas Buffalo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa misalnya mencetak di kertas foto ya atau di percetakan itu Bapak Ibu. Kalau di percetakan itu apa ya? Kertasnya glossy, saya lupa nama kertasnya ya. Itu nanti cetaknya di A3. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti misalnya Bapak Ibu pengeluarannya untuk produk pop-up itu silahkan nanti dikasih nota. Nah, nota itu akan kami ganti ya. Misalnya pihak Bapak Ibu mencetak, Bapak Ibu butuh cutter, Bapak Ibu kemarin yang belum misalnya ada spidol, yang mungkin belum bisa menggunakan aplikasi, bisa karena gambar tangannya bagus, Bapak Ibu membeli spidol, bisa, silakan. Nah, nanti notanya itu serahkan ke kami, akan kami ganti. Kenapa kok tool-toolnya yang kami berikan itu tidak lengkap? Karena memang esensi terakhir kami itu kami ingin Bapak Ibu itu menciptakan sebuah produk yang beraneka ragam. Ya, tidak hanya yang dicetak, tidak hanya yang di print, ada yang nanti mungkin ditulis tangan, ada yang mungkin hanya digambar. Jadi akan menghasilkan beraneka ragam Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Rosi mungkin ada yang mau bertanya Pak Rosi. Pak Rosi. Halo. Jadi Bapak Ibu dipahami ya. Jadi apapun yang dikeluarkan untuk membuat produk pop up ya akan kami ganti, akan kami cover nanti ya. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menganggarkan yang dikeluarkan apa saja ya. Jadi ini tadi kan yang pertama harus ada cover ya Bapak Ibu. Ya, kemudian halaman berikutnya tadi ada identitas. Nah, ini berarti kurang ya, seharusnya ada identitas dulu ya, identitas penulis Bapak Ibu itu di print biasa boleh ya. Kemudian setelah identitas ada petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar itu juga harus ada. Saya tunjukkan Bapak Ibu sebentar ya. Nah, ketika mahasiswa kami itu membuat komik ya, bentar. Bentar Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan ini ya. Masih? Sedang istirahat Pak Budi? Sedang istirahat? Bapak Ibu bisa melihat screen saya? Apa? Kelihatan Pak Ju? Kelihatan, nah, kelihatan. Tandur era milenial, ge? Iya, iya. Nah, ini adalah contoh produk dua dimensi. Salah. Dua dimensi. Komik. Ya. Ini adalah karya mahasiswa kami, Bapak Ibu. Murni buatan saudara Ega yang pemateri kemarin. Nah, ini adalah dia sendiri yang mendesain. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika membuat pertama ada cover, ya, oke, okay. Ada cover, terus setelah cover, nah ini ada identitas Bapak Ibu, penulisnya siapa, ya, ini editornya siapa. Kebetulan ini validatornya langsung Pak Kundaru sendiri nih ya, Pak Kundaru kemarin komik ini ya. Kemudian setelah ada identitas Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu buat kata pengantar sama ya. Tuh. Jadi di pop-up-nya Bapak Ibu itu juga saya ulang ya, ada cover, ada identitas, ada kata pengantar. Ini di print saja Bapak Ibu. Kan di print bisa ya. Di print cukup tulis di Word, di print, ditempel gitu bisa.
Kemudian daftar isi tidak perlu ada, boleh ada, boleh tidak, ini tidak perlu. Ya. Kemudian ada petunjuk belajar ini, ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu membeli atau membuat apapun, jangan sampai petunjuknya itu nggak ada. Ya. Harus ada Bapak Ibu petunjuk belajar ini ya. Tuh. Kemudian setelah ada petunjuk belajarnya, ada pendahuluan atau sinopsis Bapak Ibu di sini. Misalnya Pak yang dari Geger, Pak Agus Inten, satunya Pak, maaf, Pak Mahfud. Nah, tadi kan pengennya bangun ruang ya. Nah, dijelaskan Pak, bangun ruang adalah, nah nanti adik-adik akan dijelaskan tentang bangun ruang dan seterusnya. Nah, setelah itu, nah mulailah Bapak Ibu itu berkarya, mulailah Bapak Ibu menyusun pop-up-nya di sini. Nah, karena ini kan media komik ya, dia dua dimensi. Kalau dia jadi pop-up ya ini nanti kita tinggal gabung-gabung karakter ketika dibuka ada tampilan-tampilan atau ketika dibuka ada yang muncul Bapak Ibu. Udah tinggal karakternya terus sampai akhir nanti. Nah, identitas Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, ini ya. Hingga terakhir mungkin ada catatan atau mungkin ada pengen memberikan something atau sesuatu di komiknya Bapak Ibu. Silakan. Maaf, di pop up-nya Bapak Ibu silakan. Nah, sehingga terakhirnya gini. Ya, ini terakhir. Nah, Bapak Ibu ini cover terakhir. Cover terakhir itu sama dengan ini. Nah, di sini. Ini adalah cover terakhir. Nah, ini ya. Jadi sinopsisnya bisa dipindah di cover terakhir seperti ini Bapak Ibu. Seperti aku, Pak. Ya. Oke. Okay. Nah, silakan Bapak Ibu nanti karya menghasilkan sebuah produk ya. Jangan lupa nanti Bapak Ibu sering kolaborasi atau tanya dengan temannya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tanya ke kami di WA itu, silakan di sharing ya. Silakan Bapak Ibu untuk menghasilkan produk, kita mari belajar bersama. Jangan sampai Ibu hati, aduh saya nggak bisa, saya ini. Jangan dulu ya Bapak Ibu, coba dululah satu atau dua atau tiga lembar. Kami nggak memaksa Bapak Ibu itu harus membuat bagus atau membuat yang banyak. Yang penting esensi dari pelatihan ini itu Bapak Ibu implikasikan. Ya, selama satu atau dua minggu ini materi-materi yang kami berikan itu akan Bapak Ibu diterapkan supaya ilmunya itu nanti Bapak Ibu bisa teruskan ke peserta didik, nggih. Itu harapan harapan dari pelatihan yang kami berikan Bapak Ibu. Nah, terus nanti kita konsep ya, kita bertemu lagi di tanggal 27 Juli ya. Masih kurang lebih berapa ini? Dua minggu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan kami review hasil produknya. Mungkin Bapak Ibu sudah menghasilkan berapa persen dari komik yang sudah kami atau materi mungkin masih dari karakter atau sudah mencetak ya. Silakan Bapak Ibu nanti kami review di tanggal 27 ya Bapak Ibu ya, produknya itu ya. Kemudian di situ akan dilihat mungkin silakan nanti ya, kemudian Bapak Ibu mengkreasikan apa yang Bapak Ibu memiliki ya. Kuncinya satu Bapak Ibu, untuk mensukseskan PKM dengan pop-up ini Bapak Ibu sering berkomunikasi dengan temannya ya. Bapak Ibu sering berkomunikasi dengan kami, karena kalau Bapak Ibu sering berkoordinasi, insya Allah Bapak Ibu akan menghasilkan produk yang sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, aduh saya sudah misalnya nun sewu saya repot, saya tua, saya nun sewu banyak aktivitas. Saya rasa itu ini dibuat apa ya Bapak Ibu, santai-santai saja ya. Main-main di rumah mungkin sama putra-putrinya. Ayo anak-anak, ayo. Bapak Ibu gunting dan gambar dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang ditambah? Pak Kudara, ditambah lagi Bapak? Nah, Pak Kundaru ada yang ditambahkan? Pak Kundaru, halo.
Nggih, pripun? Gimana enggak kedengaran? Kenapa, Pak? Buahan. Macam-macam. Mungkin bisa di akhir ya, Pak, pertemuan hari ini ya. Iya. Oke, nggih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti pelatihan tutorial terakhir. Buat tekniknya boleh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.